Segala firman-Nya. Berikut mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta ini sudah pasti, yaitu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kerja tim dari STIE Muhammadiyah Jakarta. Atas keberhasilan ini juga tentunya salawat kita kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus kita panjatkan untuk keluarga beliau, sahabat beliau, tentunya umat-umat semuanya. Dengan visi become the next digital future leader in finance, marketing, human resources, and operation manager Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta mendapatkan keberhasilan dalam program launching magister manajemen ini. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari yang terhormat Bapak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC selaku Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PWM DKI tadi diwakili oleh Prof. Agus Suradika, BPH Stenji yang diwakili oleh Pak Prof. Kusmawan, Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta, Bu Bella Nurlaila, dan segenap wakil ketua, dosen, dan semua yang hadir di Zoom ini. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali saya mengajak semuanya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di ruang maya ini, di ruang virtual Zoom ini dalam rangka untuk launching prodi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir zaman ya, dan kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Ibu dan Bapak sekalian, saya tentu selaku Majelis Gilimbang itu sangat bersyukur dan juga tentu berbangga ya, karena bertambah lagi ya, prodi baru di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Data terakhir Agustus yang kami miliki itu kita punya 164 perguruan tinggi ya. Dan kita punya 1861 prodi ya. Mungkin dengan tambahan ini sudah menjadi 1862 kalau itu belum termasuk dalam statistik kami pada akhir Agustus, awal Agustus yang lalu. Jadi kami bersyukur ya, menunjukkan apa harapannya semakin banyak prodi, semakin banyak perguruan tinggi, kontribusi Muhammadiyah di dalam mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa ini menjadi semakin besar. Nah, jadi kita sebetulnya tidak hanya melihat dari jumlahnya, tapi yang penting adalah kita hadir dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Nah karena itulah Bu Lela dan kawan-kawan ya, dengan hadirnya ini kita bukan sekedar mengibarkan bendera Magister Manajemennya, tapi bagaimana dengan adanya Magister Manajemen di SEE Muhammadiyah Jakarta ini memberikan manfaat, rasa kehadirannya dibutuhkan oleh publik sehingga dia bisa ya, memberikan benefit yang seluas-luasnya bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara dan bahkan bagi umat manusia. Itu harapannya, jadi sangat puas. Nah, saya kebetulan ya punya cukup pengalaman lah di dalam mengelola perguruan tinggi ya, cerita saja dan saya cerita saya ini mengatakan tantangannya sangat berat ya dengan punya magister manajemen saat ya. Karena apa ya, karena di Indonesia itu jumlahnya sudah sangat banyak, barangkali jumlahnya sudah ratusan bisa jadi. Karena apa ya, hampir kalau semua universitas itu punya fakultas ekonomi, yang pertama dibuat biasanya magisternya ya magister manajemen. Nah di Indonesia ini sudah ada 535 universitas kalau kita lihat Porlap Dikti ya, ada 535 universitas. Muhammadiyah sendiri punya 68 universitas saat ini ya, dengan tambahnya UM Purbalingga yang baru kita terima SK-nya bulan ini. Nah, bayangkan aja, jadi ya, universitas 535 dan juga kadang-kadang sekolah tinggi institut ya juga punya ya, ya. Sekolah tinggi di Indonesia itu jumlahnya 4.100 saya kira paling banyak, saya nggak tahu angkanya tadi saya belum lihat, tetapi sekolah tinggi institut ya, itu ada 825 di Indonesia ya. Nah, jadi kalau mereka semua punya waduh luar biasa, tapi katakanlah ratusan ya, belum ribuan jumlah MM, dan MM ini sudah ada ya, termasuk untuk S2 di PTS itu yang pertama saya kira ya, coba dicek ya Bapak Ibu sekalian, karena dulu pasca sarjana ya tahun 80-an itu masih langka, jangankan di swasta, di negeri pun masih langka ya, orang-orang kita pada tahun 70-an 80-an sekolahnya keluar negeri ya, sekolahnya ke luar negeri. Nah magister manajemen itu yang pertama itu berdiri, yang resmi yang mendapat izin oleh pemerintah, bukan yang asal-asalan, kan dulu ada yang asal-asalan, yang apa namanya, yang kata-kata tidak mendapat legitimasi, itu ada beberapa. Tapi yang pertama di negeri itu saya kira ya UGM, UI ya, itu
88. Tahun 88. Nah, PTS yang pertama kali kebetulan saya terlibat mendirikannya ya. Itu di UI. Berdiri saya kira sekitar bulan April tahun 93. Tapi yang lebih pertama lagi yang bersamaan itu adalah Trisakti. Yang kebetulan saya pernah menjadi rektor juga di sana. Sebentar. Di UI jelas saya lama menjadi rektor, saya 2 periode. Nah, UI itu mendirikan April 93 berarti. Kemudian Trisakti itu kira-kira Maret 93. Itulah MM pertama yang mendapat legitimasi dari pemerintah. Nah, setelah itu banyak sekali PTS-PTS yang mendirikan MM. Kalau kita cacah, kita data, barangkali S2 yang paling banyak di Indonesia itu adalah magister mini. Nah, itu artinya apa? Kompetitor dari STIE Muhammadiyah Jakarta ini sangat banyak, dan kita sebagai prodi yang baru tentu harus berusaha keras ya untuk menerobos persaingan yang berat itu. Nah, pengalaman kita di Muhammadiyah ya, kalau di Muhammadiyah saya kira udah 20 tahun lebih ya, di Majelis Tinggi Bang ini ya, ketika kita mengelola dengan baik, dengan serius, dengan goodwill yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini bisa menembus pasar. Nah, hampir tidak ada kita yang prodinya yang apa mati karena tidak ada mahasiswa, utamanya di pasar sarjana ya, utamanya itu ya. Jadi selalu berjalan dengan baik itu kalau kita kelola dengan bagus ya. Karena itu saya berharap Bu Nela ya, ini betul-betul dikelola dengan baik ya. Karena ya relatif tidak punya captive market ya. Tidak punya captive market karena apa? Di Muhammadiyah sendiri itu yang namanya magister management kita sudah punya puluhan ya, bukan belasan, sudah puluhan itu saya kira jumlahnya. Sehingga mereka cenderung itu misalnya menyekolahkan mungkin ya tidak apa di tempatnya sendiri atau mungkin di tempat lain di kota yang sama gitu ya. Dan saya berharap juga nantinya pasar dari SIMJ ini bukan hanya internal tapi dari luar. Nah, apakah itu mungkin Bapak Ibu sekalian? Ketika kita bicara tentang revolusi industri tadi disebut oleh salah satu yang memberi testimoni ya, saya lupa tadi menyebut berharap ada keunikan, ada uniqueness, ada spesifika dari prodi magister manajemen SDMJ ini ya, sehingga dia mempunyai daya saing. Ya karena kalau kita bicara tentang revolusi industri misalnya, apa sih bedanya revolusi industri 4.0 dengan 3.0 misalnya ya? Nah, kalau kita bicara 3.0 ya, itu the industrial revolution itu juga menghasilkan mass production, produksi massal dengan cepat dan singkat ya. Nah, misalnya menghasilkan apa produk handphone dalam waktu singkat itu bisa banyak ya, kualitasnya baik. Begitu ya, dan begitu juga ya, dalam apa namanya program studi misalnya gitu, lulusan itu bisa juga dipersingkat dan sebagainya dengan digitalisasi dan sebagainya ya, dengan trimester dan sebagainya ya. Itu apa namanya di 4.0 juga sama ya, mass production but with uniqueness. Nah, Bu Nela, Ibu Bapak sekalian, bagaimana nantinya ya prodi yang baru kita buat, kita lahirkan di STIMJ ini ya, bisa juga membuat sejarah dengan melahirkan lulusan-lulusan yang unik ya. Tidak hanya kita memproduce ya almost the same atau nearly the same atau apa namanya absolutely the same with the others. Saya kira bukan seperti itu ya, kita coba apa sekecil apapun ada keunikan sehingga menimbulkan keunggulan komparatif, punya keunggulan kompetitif ya terhadap lulusan yang lain. Nah, silakan itu nanti atau mudah-mudahan itu sudah ada ya di benak para pengelola, para manajemennya. Jadi silakan buat apa keunikannya. Yang jelas bagaimanapun juga dan saya meyakini ini ya, bagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya ya, bagaimana nanti melahirkan lulusan itu ya memenuhi kompetensi yang ada. Kompetensinya bukan kompetensi minimal ya. Kalau kompetensi minimal itu menurut SNPT ya cukup dapat C atau dapat baik atau tidak. Ya, kita ingin ya kompetensinya unggul gitu ya. Jadi bukan sekedar memenuhi standar SNPT tapi above ya SNPT. Jadi di atas SNPT.
silakan itu dilakukan nanti kompetensinya itu ya, nah, supaya kita betul-betul lah lebih dari yang lain ya, dan juga mungkin dilengkapi dengan communication skills ya, yang membuat lulusan itu juga bisa menyampaikan ide-idenya dengan baik. Dan tadi ya, saya kira disebut juga sebagai di dalam tagline-nya yaitu digitalisasi. Nah, itu sudah keniscayaan. Nah, bagaimana nanti lulusan-lulusan ini ya memiliki juga kemampuan teknologi informasi yang di atas rata-rata. Saya kira dengan apa langkah-langkah seperti itu, insya Allah ya Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta ini bukan sekedar ada, bukan sekedar mengibarkan bendera ya, tapi nanti akan dicari-cari orang ya, mudah-mudahan ya. Tentu ini perjuangan saya tahu betul ya, tidak ringan ya. Sekarang ini mencari mahasiswa, jangan kan ya, S2, S1 pun juga susah gitu ya, perguruan tinggi swasta ini. Tapi dengan semangat dan leadership yang ada di lingkungan STIMJ ini, insya Allah ya, prodi Magister Manajemen ini hadir dan diminati dan juga kontributif bagi bangsa dan umat manusia. Saya kira Ibu dan Bapak sekalian, itu sajalah sambutan dari kami mewakili Majelis Dikti Litbang pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC selaku Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan tentunya kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta sangat berterima kasih atas masukan, nasihat, serta dukungan dari Bapak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC atas program Magister Manajemen ini. Yang dapat kami garis bawahi yaitu dengan goodwill, good management, kemudian STIE Muhammad Jakarta dengan program magisternya ini bisa bermanfaat, beneficial to all people, untuk semua masyarakat. Kemudian memiliki keunggulan yang kompetitif, kemudian keunggulan yang bisa diandalkan dengan adanya uniqueness tersebut, kompetensi, kemudian communication skill. Insya Allah, nasihat dari Bapak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC ini kami akan laksanakan. Terima kasih banyak Bapak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC. Berikut mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta oleh Ibu Dr. Lela Nurlelawati SEMM. Kepada Ibu Dr. Lela Nurlelawati SEMM, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu al-'adzim. Yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC, pimpinan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua PWM DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Sun'an Miskan LC beserta jajarannya. Yang saya hormati BPHST Muhammadiyah Jakarta Bapak Dr. Ahmad Abu Bakar, Profesor Dr. Usmawan dan Haji Abdul Halim SE. Pembicara kita Profesor Dr. Hajah Silviana Murni. Para pembicara para diseminar nasional juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Profesor Dr. Agus Suradika yang juga salah satu pimpinan dari wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Profesor Winwin yang merupakan guru besar dari Universitas Pajajaran, dan para pembicara lainnya yang sudah hadir di tengah-tengah kita dari Sumatera atau dari barat sampai dengan timur ya, dari Kupang, perwakilan dari Universitas Cendana. Terima kasih atas kehadirannya. Tidak lupa yang saya hormati para wakil ketua, ketua lembaga, kepala bagian, Bapak Ibu dosen dan karyawan STIE Muhammadiyah Jakarta, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan para peserta seminar nasional yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Puji dan syukur
Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama dalam acara Raga Seminar Nasional Launching PhD Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan Allah sampai kepada kita syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara launching Prodi MM ini kita kemas menjadi acara seminar nasional yang mendatangkan pembicara dari baik di bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, keuangan, maupun manajemen operasional. Sehingga acara launching MM ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik itu untuk akademisi maupun untuk para praktisi. Tentunya program studi Magister Manajemen saat ini sudah banyak, dan hampir semua perguruan tinggi yang memiliki pasca sarjana sudah dapat dipastikan memiliki program studi MM seperti yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Edi. Namun, kurikulum MM berbasis digital di tengah revolusi society 5.0 masih jarang ditemui. Dengan mengusung tema Become the Next Digital Future Leader in Finance, Marketing, Human Resources, dan Operation Management, STIEM Muhammadiyah Jakarta hadir dan membuka program studi Magister Manajemen yang insya Allah akan memiliki daya saing dan keunikan yang lebih unggul dibandingkan prodi yang sudah ada. Magister Manajemen STIEM Muhammadiyah Jakarta juga hadir bukan hanya untuk mengasah sense of business saja, namun juga mengasahnya menjadi seorang leader yang mampu berstrategi dengan landasan kognitif yang kuat dalam kancah bisnis di tengah Internet of Things dan revolusi society 5.0 ini. Insya Allah, MM juga mampu mengaplikasikan teori dan konsep dalam praktek bisnis dengan analitis, kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga menjadi shaping innovative leaders yang mampu menghadapi perubahan, bahkan bisa menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Inilah keunikan yang mungkin dimaksud oleh Prof. Edi. Insya Allah kita bisa menyediakan keunikan-keunikan yang berbeda dengan prodi-prodi MM yang sudah ada. Dan leadership yang dibentuk oleh MMST Muhammadiyah Jakarta juga diharapkan mampu bertindak sesuai dengan kaidah moral yang berlaku tentunya sebagai wujud penerapan dari excellence with morality, menjadi seorang leader yang memiliki integritas dan akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta seminar nasional, dan terima kasih juga penghargaan yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada narasumber seminar nasional Profesor Dr. Hajah Silviana Murni. Pembicara para di seminar nasional juga ada, di dalamnya adalah Ayahanda Prof. Dr. Edi Suwandi Hamid dari Majelis Dikti, Profesor Dr. Agus Suradika dari PWM, Dr. Haji Gusmawan dari GEM Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Tatang Ari Gumanti, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Yusuf Barusman, Profesor Dr. Aji Suratman, Profesor Dr. Hajah Winwin Yadiati, Profesor Dr. Nuryanto Al Arif, dan para pembicara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah atas perkenannya parade seminar nasional dalam rangka launching program studi Magister Manajemen STIM Muhammadiyah Jakarta ini bisa terlaksana dengan baik. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan dan mensukseskan acara launching ini walaupun dengan waktu yang sangat singkat. Ya, hanya mungkin sekitar persiapan 4 hari sejak kita menerima SK di hari Selasa dari LL Dikti. Insya Allah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keluarnya SK dan akreditasi baik untuk Prodi MM dari BANPT ini, langkah kami selanjutnya adalah mewujudkan perubahan bentuk
dari sekolah tinggi menjadi universitas yang sudah lama sekali kami cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan dan niat baik kita semua. Salam sehat dan sukses selalu. Akhir kata, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Lela Nurlawati SENM yang secara resmi sudah membuka program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Berikut kita akan menyaksikan serangkaian parade speech yang diantaranya adalah dari Bapak Profesor Dr. Edi Suwandi Hamid MEC, perwakilan dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, kemudian dari Bapak Profesor Dr. Agus Suradika MPD, yaitu dari PWM DKI Jakarta, dan juga dari Bapak Profesor Dr. Haji Insinyur Kusmawan MSc DBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan rasa syukur dan bangga, saya menyampaikan selamat atas dibukanya program studi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Ini menambah lagi prodi pascasarjana di Indonesia dan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Namun, dengan konsep yang berbeda, berbasis digital, saya yakin prodi ini akan memiliki daya saing di tengah banyaknya prodi yang sejenis. Dengan misi become the next digital future leader in finance, marketing, human resources, and operation, maka prodi ini diharapkan bisa menghasilkan insan-insan yang dibutuhkan di bursa kerja yang memiliki kompetensi, kepemimpinan, integritas, serta visi yang jauh ke depan di era revolusi industri 5.0. Saya mengajak semuanya yang ingin mendalami bidang-bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan operasional bergabung dengan program Magister Manajemen STIE Muhammadiyah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la yugayru ma biqamin hatta yugayru ma bi'anfusihim. Sadaqallahu adzim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, yang kita kenal dengan STIE Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Lela Nurlelawati, beserta seluruh Wakil Ketua, para Ketua Program Studi, baik untuk S1 maupun S2, seluruh dosen, dan Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari inilah hari yang sangat berbahagia bagi keluarga besar STIE Muhammadiyah Jakarta, dan juga tentu saja bagi organisasi Muhammadiyah, pimpinan wilayah, Majelis Pendidikan Tinggi, maupun pimpinan pusat Muhammadiyah. Kegembiraan kita bersama itu adalah karena lahirnya sebuah program studi di tingkat Magister S2 Magister Manajemen STIE Muhammadiyah DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di awal testimoni ini saya mengutip ayat suci Al-Quran, pesan langit tentang perubahan.
bahwa Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib segolongan kaum kecuali kaum itu yang mau mengubah nasibnya diri sendiri. Ini pesan yang luar biasa, pesan yang mengingatkan kita bahwa dunia sekarang ini betul-betul sedang mengalami sebuah perubahan. Paradigma baru tentang pemikiran dunia telah melahirkan aturan baru tentang kehidupan bermasyarakat di dunia. Kofler menyebut ini sebagai global village, desa dunia yang borderless. Kalau dulu dunia bisa dibatasi dengan sekat-sekat kebijakan negara, maka sekarang negara hadir sebagai pengelola administrasi. Sedangkan komunikasi, kemajuan pembangunan telah terjadi tanpa bisa disekat-sekat oleh kebijakan, terutama pada arus informasi yang begitu drastis. Perubahan-perubahan itu telah melahirkan sebuah perilaku baru dalam masyarakat. Dan oleh karenanya, kita perlu juga melakukan perubahan-perubahan dengan tetap memegang teguh pada ayat-ayat suci, pesan-pesan kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai masyarakat Islam, tentu saja interaksi kita dengan dunia tidak lagi bisa dibatasi dengan sekat-sekat negara. Nah, oleh karenanya, menyiapkan sumber daya manusia yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman merupakan sebuah kewajiban kita semua. Sekte Muhammadiyah hadir dengan program Magister Manajemen, dan salah satu tentu ada di situ manajemen tentang sumber daya manusia, harus menyiapkan sebuah program yang bisa melahirkan kader-kader Muhammadiyah, kader-kader bangsa yang bisa beradaptasi dengan perubahan zaman itu. Dalam kaitan ini pula, persaingan, kompetisi antara SDM di belahan dunia yang satu dan belahan dunia yang lain tidak bisa lagi disekat oleh negara. Semua terjadi dengan sebuah kompetisi yang bebas sekali. Nah, dalam kaitan itu, sekali lagi, mari kita siapkan SDM yang handal, SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, SDM yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas kebaikan di dalam masyarakat dengan tetap berorientasi, berlandaskan pada etika moral yang telah digariskan di dalam ajaran Islam. Semoga kehadiran program Pasca Sarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta akan memberi kontribusi pada persiapan SDM ini, juga tentu saja pada persiapan-persiapan yang terkait dengan manajemen lain, apakah itu marketing, pemasaran tentang sebuah ide, dan sekarang memasarkan ide itu menjadi sangat penting, maupun bagaimana kita mengelola keuangan finansial dari sebuah organisasi, apakah organisasi masyarakat, organisasi Muhammadiyah, organisasi-organisasi keagamaan lain, maupun organisasi ya, kemampuan dalam menyiapkan finansial, kemampuan dalam menata kelola finansial juga merupakan kemampuan yang sangat diperlukan. Sekali lagi selamat, dan tentu saja kita berharap Sekte Muhammadiyah Jakarta dapat terus mengembangkan bermetamorfosis menjadi organisasi perguruan tinggi besar yang bisa berorientasi pada kemajuan peradaban bangsa. Selamat untuk Ibu Dr. Lela dan teman-teman, selamat buat Sekte Muhammadiyah, dan sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah. Nasrun minallah fatum karim. Basir mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada jajaran pimpinan dan segenap sivitas akademika STIE Muhammadiyah atas terbitnya SK penyelenggaraan program studi Magister Manajemen. Semoga bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama dalam rangka turut berkontribusi dalam menghasilkan SDM Indonesia yang berakhlak mulia, unggul, tangguh, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai mutu lulusan yang berkualitas akan sangat tergantung diantaranya pada proses pembelajaran yang ideal dan dosen yang berkualitas. Saya yakin STIE Muhammadiyah memiliki itu semua, sehingga mampu menghasilkan lulusan magister yang tidak saja kompeten dan profesional dalam bidangnya,
tetapi juga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan zamannya, yang memiliki daya pikir kritis, memiliki kreativitas komunikatif dan semangat kolaboratif yang tinggi, serta berakhlak mulia. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga STIE Muhammadiyah semakin maju, berkah, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, izinkanlah saya menerangkan atau sedikit berbincang tentang revolusi industri yang sekarang ini disebut revolusi industri kelima. Nah, apa isinya sebenarnya? Jadi kalau kita lihat sejarah, yang dimaksud revolusi industri satu ialah ketika orang-orang yang semula menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan berubah menjadi tenaga uap, tenaga mesin. Maka ketika itu revolusi industri satu, revolusi mesin uap. Kemudian teknologi berkembang terus, maka yang kedua muncul elektronika berkembang pesat, sehingga kegiatan-kegiatan manusia berubah menjadi kegiatan-kegiatan elektronik. Jadi semua dibantu oleh tenaga-tenaga listrik. Kemudian yang ketiga, berkembang lagi tenaga komputer. Maka muncullah komputerisasi, di mana semua mesin-mesin dan sebagainya itu diatur oleh komputer. Dan terakhir, lebih maju lagi ialah revolusi digital. Maka ketika Anda sering menggunakan aplikasi, online dan sebagainya, itu bagian dari perkembangan digitalisasi. Nah, pada revolusi kelima, maka lebih ditekankan lagi dalam unsur kemanusiaannya. Jadi manusia yang harus lebih dihormati, lebih dihargai. Bagaimana contohnya? Misalnya di jalan tol, dulu kita harus membayar. Bayangkan ada seseorang, bahkan sarjana misalnya, hanya bertugas menerima uang di pintu tol. Ini kurang manusiawi. Maka itu harus diganti oleh pembayaran-pembayaran yang non-tunai. Nah, maka digunakanlah plastik atau mesin-mesin elektronik dan sebagainya yang membantu proses yang semula oleh manusia. Nah, semua itu adalah bagian dari manajemen operasi atau manajemen produksi. Jadi kalau kita bicara jasa, disebutnya manajemen operasi. Kalau sudah produksi atau barang-barang, disebutnya manajemen operasi. Nah, ini semua akan membawa kita menjadi pemimpin di masa depan proses digitalisasi atau the next digital future leader. Ini yang menjadi menjadi bahan perbincangan kita. Nah, maka ini semua akan Anda temukan bila Anda ikut bergabung dengan MM Setie Muhammadiyah Jakarta atau Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Maka disitulah Anda akan memperoleh. Sehingga apabila kita tidak meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kita, kita akan jadi pasar dan pasar. Ada beberapa peluang untuk menaikkan dari sisi pasar, innovative capability, ICT adoption, infrastruktur dan juga skill. Kita bisa melihat juga bahwa ada 7 kelemahan dari 9 subsektor opportunity for you. Yang pertama adalah talent, yang kedua training and education, yang ketiga scientific consideration, yang keempat regulatory framework, yang kelima technological framework, yang keenam adaptive attitudes, dan yang ketujuh adalah future readiness. Kita bisa melihat dari angka-angka ini, setelah Indonesia sudah menuju kebaikan dari tiga aspek, yaitu knowledge, teknologi, dan juga future readiness. Kalau kita lihat di sini,
kita masih jauh sekali ya, sehingga kita punya peluang untuk meningkatkan kesempatan mengembangkan talent-talent itu ya. Lebih high level skill dan developing time ya, yang merupakan pilar dari global knowledge ya. Dan kita juga melihat bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, bahkan kita tertinggal di bawah Filipina, Malaysia, ya, dan sebenarnya Singapura yang luar biasa nomor 3. Nah, kita ada di sini, ada banyak hal yang kita lakukan agar kita maju dan berkembang, meningkatkan global Indonesia. Secara umum, rata-rata Indonesia itu di bawah, di bawah ke negara lain. Nah, ada hal yang di sini, kalau kita lihat dari aspek as a type of digital economy, kita lihat bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, innovation hub. Yang kedua, efficient consumer. Yang ketiga, service powerhouse. Yang keempat, domain company. Yang kelima, business hub. Keenam, ICT veteran. Dan ketujuh, ICT outsource. Agar kita mampu maju dan berkembang, mendapatkan nilai ekonomis dari value added yang kita harus bisa peroleh, maka kita bisa memposisikan sebagai powerhouse dan pada saatnya nanti sebagai innovation hub. Ya. Ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk mensukseskan. Demikian, terima kasih. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Bila sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para peserta program Magister Manajemen ini. Berikut kita akan simak dulu, yaitu penayangan video Magister Manajemen sebelum kita nanti akan menyaksikan pemaparan dari Bapak Dr. Heri Isprihadi, MBA, tentang program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, the School of Economics Muhammadiyah Jakarta, offers the Master Program of Management, and it's the place to pursue the management knowledge set, theories, and practices. Provided with both reliable facilities and qualified doctoral degree lecturers from backgrounds of practitioners and academics, it allows students to obtain the core elements of management knowledge. The offline and online classes are designed as the blended methods of learning, so students will have their flexible academic schedules. In addition, the four-semester program will prepare students to become well-mannered, creative, innovative, and responsible leaders with advanced management skills. And now, be part of our program for your brighter future. Terima kasih. Selanjutnya kita akan simak bersama-sama yaitu pemaparan program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Heri Isprihadi, SA, MBA. Kepada Bapak Dr. Heri Isprihadi, SA, MBA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Edi Sondi Hamid MIC, Wakil Ketua Majelis Tilitbang PP Muhammadiyah, Bapak K. Haji Sunaan Miskin LC, Ketua PWM DKI, Profesor Dr. Agus Suradika, MPD dari PWM DKI juga. Kemudian
Bapak Dr. Ahmad Abu Bakar, Ketua BPH STI Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bosmawan, Bapak Abdul Halim, dan juga tentunya pimpinan dari STI Muhammadiyah, Ibu Dr. Leila Nur Lailawati, kemudian sebagai ketua, kemudian Ibu Waket 1, Ibu Dr. Peggy Ratna Maliang Negrom, Bapak Dr. Ramdhani Waket Ketua 2, dan Bapak Sultan SEMM Waket Ketua 3. Para dosen karyawati STI Muhammadiyah hadir pada kesempatan ini, dan tentunya juga tak lupa para hadirin peserta parade seminar launching Prodi MM STI Muhammadiyah yang saya hormati pula. Yang pertama tentunya kita wajib ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita alhamdulillah pagi hari ini bisa berkumpul di Azara Zoom Meeting parade seminar launching Prodi MM STI Muhammadiyah dengan sehat walafiat. Semoga acara yang kita selenggarakan ini bisa bermanfaat dan berguna. Bapak-Ibu yang kami hormati, bahwa kita ketahui dengan kehadiran atau izin Prodi Magister Manajemen, ini akan menambah prodi-prodi yang lain yang sudah ada di STI Muhammadiyah. Dan kita sampaikan juga bahwa pendidikan Magister Manajemen ini adalah sebagai wujud bagaimana kita akan mencetak individu-individu yang mempunyai kemampuan konseptual dan juga analytical serta kemampuan problem solving terhadap problem-problem yang kita hadapi baik di dunia kerja maupun di lapangan yang lain, sehingga ini diharapkan bisa juga akan mencetak kader-kader yang bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, dan terutama tentunya hasil yang kita dapatkan adalah mampu untuk berhadapan dengan beradaptasi dengan kondisi baik itu global dan lain sebagainya. Baik, saya akan share screen terkait dengan materi yang kami sampaikan. Oke. Ya. Jadi langsung pembukaan program Progister Manajemen kali ini akan saya sampaikan dalam agenda 4 pembahasan di sini. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai legalitas dari Prodi MM itu sendiri, visi, misi, dan tujuan, kurikulum, konsentrasi, profil lulusan, dan sarana-prasarana, tenaga pengajar, dan biaya pendidikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat mengenai prodi kami ini bisa menjadi info yang bermanfaat bagi para hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, legalitas. Jadi legalitas prodi ini kita sudah mendapatkan izin dari Dikti dengan keputusan 307E/2021 tentang izin pembukaan program studi Magister Manajemen STI Muhammadiyah. Artinya dengan adanya surat keputusan Dikti ini, kita secara sah bisa untuk menyelenggarakan izin pembukaan studi Magister Manajemen. Oleh karena itu, bagi yang berminat untuk mendaftar di MM Muhammadiyah, karena kita sudah punya izinnya ya. Nah, tentunya kita untuk melaksanakan pendidikan ini ada misi, ada visi, dan ada tujuan yang kita usung. Ya, kita tentu akan berkontribusi juga untuk meningkatkan pendidikan bagi warga negara kita Indonesia ini supaya mampu untuk memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi kita. Contoh misalnya kita visinya, visi yang kita usung adalah bagaimana program studi kita itu menjadi program studi yang termuka, unggul, profesional, berwawasan global dan islami tentunya, dan berdaya saing sebagai flavor dari pendidikan Islam Muhammadiyah. Kita tidak lupa juga untuk memasukkan flavor islami di dalam mencetak lulusan-lulusan dari Magister Manajemen. Nah, untuk visi ini bisa kita laksanakan, kita akan lakukan sesuai dengan 3 dalam perguruan tinggi, kita akan melaksanakan pengajaran yang terkait dengan perkembangan ilmu itu sendiri, dan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, bahwa untuk STI Muhammadiyah, kita punya kekhususan bahwa kita akan
berdampingan dengan dinamika saat ini, yaitu terkait dengan era digital ya. Kemudian tentunya kita akan memberikan pendidikan S2 yang menekankan pada pengembangan leadership dan juga manajemen bisnis. Menyelenggarakan suatu penelitian dengan rangka untuk kemajuan iptek itu sendiri, dan tentunya kita juga ikut berkontribusi kepada masyarakat dalam hal pengabdian masyarakat di bidang iptek itu sendiri. Kemudian tujuan, apa yang kita akan dapatkan di sini, bahwa kita akan meluluskan para lulusan yang profesional di bidangnya, baik itu di bidang manajemen pemasaran, di bidang manajemen produksi, bidang manajemen keuangan maupun SDM, yang punya integritas yang tinggi dan peduli kepada kepentingan masyarakat dan tentu selalu berorientasi pada global. Kemudian kita akan menghasilkan lulusan yang punya sifat yang profesional dan bidang ilmu pengetahuan yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islami. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan baik tidak hanya di level nasional tapi internasional, yang tentunya kita juga menjunjung tinggi hak intelektual atau hak atas intelektual. Kemudian juga kita akan bekerja sama dengan banyak pihak yang tentunya ini dalam rangka untuk meningkatkan kualifikasi kualitas dari lulusan kami dengan dunia industri maupun lembaga lainnya, dan memiliki kemampuan akademik, profesional, sosial dan kepribadian alami. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan ini, bahwa kami memiliki struktur kurikulum yang sudah kami susun sedemikian rupa. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Ketua dan Pak Agus tadi, bahwa kita diharapkan memberikan kekhasan khusus ya. Kita sudah sampaikan di sini, disusun di dalam kurikulumnya, bahwa salah satu yang kita menjadi tujuan pokok itu adalah terkait dengan masalah digitalisasi yang menjadi tren saat ini. Nah, ini kita, Bapak Ibu bisa lihat, seperti di manajemen keuangan digital, pemasaran digital, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyelesaikan S2 di Magister Manajemen di STM Muhammadiyah, ditempuh dengan menyelesaikan 38 EKS. 23 SKS itu untuk mata kuliah dasar, kemudian juga 9 SKS untuk mata kuliah pilihan atau konsentrasi. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini, para calon mahasiswa yang hadir kesempatan hari ini, kami di dalam semester 3 yang kami rencanakan, kita akan ada yang namanya seminar dan workshop penelitian untuk masing-masing konsentrasi. Nah, ini tujuannya apa? Walaupun Bapak Ibu di semester 2 sudah mendapatkan kuliah metodologi, di konsentrasi ini sangat-sangat membantu dalam penyelesaian disertasi nanti yang akan kita susun. Karena di seminar dan workshop ini, mahasiswa dituntut untuk membuat proposal. Proposal yang nantinya akan dilanjutkan ke disertasi di semester 4. Dan saya yakin apabila ini sudah bisa diselesaikan lulus di seminar dan workshop penelitian, insya Allah para mahasiswa yang mengikuti kuliah Magister Manajemen di STM Muhammadiyah bisa menyelesaikan kuliah secara tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, inilah menurut saya hal yang kira-kira bisa membantu mempercepat proses sekaligus juga memberikan bekal yang sangat bermanfaat bagi para mahasiswa nantinya. Nah, kami memiliki 4 konsentrasi, yaitu marketing atau pemasaran, finance, keuangan, operasional, kemudian sumber daya manusia. Dan ini saya kira jurusan-jurusan manajemen yang sama dengan yang lain, cuma sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, bahwa kami berusaha untuk memberikan hal-hal yang spesifik yang ada di STM Muhammadiyah dengan mengacu pada kondisi dinamika saat ini dengan memberikan platform digital dalam masing-masing konsentrasi itu sendiri. Nah, harapannya apa profil lulusan yang akan kita hasilkan nanti? Yang pertama, kita akan mencetak para entrepreneur, baik itu dalam hal sebagai pembuat produk atau dalam hal dia sebagai operasional ataupun cara buatnya inovasinya maupun dari sisi financing-nya. Ini adalah entrepreneur-entrepreneur yang lahir, yang hadir dari sistem pendidikan yang kami buat nanti. Kemudian dari sisi
lain kita juga berharap akan muncul para konsultan-konsultan yang handal, baik itu di bidang marketing, di bidang finance, di bidang SDM, maupun di bidang operasional. Para manajer yang karena pendidikan yang kami sampaikan tadi, bahwa kita tidak hanya memberikan pendidikan yang sifatnya teoritis saja atau konseptual saja, tetapi juga mengenai aplikasi dengan berlatih mengenai kasus dan lain sebagainya, sehingga lulusan itu sudah siap terjun sebagai seorang manajer yang siap untuk melakukan aplikasi ilmunya dalam hal problem solving yang ada dihadapinya. Dan kita juga akan mencetak mengenai para pendidik dan peneliti, karena kita di dalam pendidikan kita juga mengajarkan kepada para mahasiswa bagaimana melakukan penelitian yang baik, dan juga dalam hal mengajarkan bagaimana cara pengajaran yang baik juga. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang menurut saya menjadi nilai positif dari MM yang kami miliki. Yang pertama, kami memiliki lokasi kampus yang sangat strategis karena kita berada di tengah kota, dan lokasinya ini mudah dijangkau oleh kendaraan umum, sehingga tidak ada masalah terkait dengan apabila kuliah offline sudah dilakukan di sini. Kemudian kita juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap, karena kita punya gedung yang representatif dengan fasilitas perpustakaan yang ada online, dan juga kita juga ada lahan parkir yang kalau mahasiswa punya kendaraan. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, tenaga-tenaga pengajar yang ada di STM Muhammadiyah, tenaga dosen tetap yang ada, ini adalah tenaga-tenaga pengajar yang memiliki pendidikan akademis sesuai tuntutan untuk pengajar di S2, di S3, yang berasal dari perguruan-perguruan tinggi yang ternama. Dan juga mereka juga memiliki latar belakang pendidikan S2 di dalam maupun di luar negeri. Dan Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan di sini, bahkan sebagian dari tenaga pengajar kita juga memiliki pengalaman praktis, karena mereka punya pengalaman sebagai seorang banker, seorang yang bekerja di bidang bisnis dan lain sebagainya, sehingga ini akan memberikan wawasan, memberikan horizon knowledge yang baik bagi calon mahasiswa yang akan sekolah di Magister Management di STM Muhammadiyah. Nah, menyadari bahwa saat ini dan juga implementasi dari digital tadi, kita tahu bahwa para mahasiswa ini juga orang sibuk, sebagian adalah para pekerja, maka kami juga melakukan upaya dengan memberikan kuliah dengan sistem blended, yaitu metode pembelajaran yang meng-combine antara tatap muka offline dengan secara online, sehingga memudahkan dimanapun para mahasiswa itu berada bisa tetap mengikuti kuliah. Nah, ini yang akan kami lakukan. Nah, yang tidak kalah penting dan menurut ini yang utama kali ya, jadi untuk bisa kuliah di STM Muhammadiyah, kami memberikan biaya kuliah yang kompetitif, artinya yang sangat terjangkau dari para mahasiswa. Nah, namun kami juga meyakini bahwa kami akan tetap menghasilkan kualitas yang bagus, karena kita tahu bahwa kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya ini juga berpengaruh kepada pendapatan yang diperoleh oleh para calon mahasiswa. Nah, juga kami memberikan kemudahan dengan memberikan untuk pembayaran bisa dilakukan dengan cara mencicil, dengan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, di semester awal ini, bagi Bapak Ibu, kalau berminat untuk kuliah di program Magister Manajemen STM Muhammadiyah, maka kami akan memberikan diskon dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti mungkin bisa didiskusikan dengan tim marketing dari STM Muhammadiyah. Nah, ini adalah info yang bisa Bapak Ibu hubungin apabila para mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di STM Muhammadiyah untuk program MM dapat menghubungi nomor telepon ini. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, di launching perdana Magister Management saat ini, bagi mereka yang tertarik untuk masuk ke program Magister Management STM Muhammadiyah, kami menyediakan potongan sampai 50% untuk di semester awal ini. Ya, jadi kami dalam hal ini sebagai institusi yang
bergerak di bidang pendidikan, juga kami ingin berkontribusi kepada negara kita ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya memberikan kesempatan kepada pihak para calon mahasiswa yang ingin mendapatkan akses pendidikan tinggi di level S2 bisa dilaksanakan di STI Muhammadiyah dengan kualifikasi yang sudah saya sampaikan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan ataupun ada hal yang ditanyakan, nanti kita bisa diskusikan. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang bisa kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup pemaparan mengenai sistem manajemen ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Heri Ispriya Hadi SEN yang sudah memberikan paparan berkaitan dengan launching Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Apabila ada yang belum jelas dari pemaparan tadi, tunggu, nanti akan ada sesi tanya jawab yang berkaitan dengan pasca sarjana S2 Magister Manajemen. Baik, untuk membuktikan bahwa Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta itu memiliki kompeten di bidangnya yaitu manajemen, mari kita lihat testimoni berikut ini. Ini video panjang internet. Saya menuntut dia sangat kapabel dalam memberi materi pelajaran dan juga menjadi pembimbing kami dalam tugas akhir dan manajemen. Assalamualaikum, maaf telat. Pelaling BPH, Ketaris. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib. Iya, terima kasih. Salam sukses, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lela Nur Lailawati sebagai dosen kami. Beliau sangat paham sekali terkait detail pengolahan data dan terkait manajemen keuangan. Dan tentunya beliau sangat humble, sangat ramah, dan sangat murah senyum terhadap mahasiswanya. Dan saya ucapkan selamat atas dibukanya program studi Magister Manajemen di STY Muhammadiyah Jakarta. STY Muhammadiyah Jakarta tetap unggul, profesional, dan islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ismi. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana di USAHID yang pernah diajar oleh Bapak Heri Ispriya Hadi. Pengalaman dan kesan saya selama diajar beliau, baik sebagai dosen pengajar maupun sebagai dosen pembimbing dalam tesis saya, beliau adalah sangat profesional, baik sebagai dosen maupun praktisi yang menempatkan diri sebagai partner diskusi kepada para mahasiswanya. Beliau sangat menghargai dan juga menghormati saya sebagai mahasiswanya. Yang sangat saya sukai dari Pak Heri adalah dengan latar belakang beliau yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak, ilmu yang sangat mendalam, dan juga praktisi di bidang keuangan, adalah ketika mengajar dan memberikan bimbingan, beliau tidak hanya mengacu pada teori-teori dalam buku saja, tetapi beliau akan mencoba menggali dan mengaplikasikannya pada dunia kerja masing-masing yang mempunyai background yang sangat beragam. Sehingga kami sebagai mahasiswa
tidak hanya memperoleh ilmu secara teori, tetapi juga kami akan sangat paham bagaimana aplikasi yang ada di lapangannya, di dunia kerja masing-masing. Sukses terus buat Pak Heri, dengan semangat dan passion mengajar beliau, semoga dapat memberikan kontribusi lebih kepada para mahasiswa dan juga pada dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sukses terus Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya seorang karyawan swasta sebagai manajer keuangan di perusahaan yang bergerak dalam sektor industri properti. Saya bertemu dengan Dr. Heri selama saya menempuh program magister manajemen di Universitas Sahid Jakarta. Beliau sebagai seorang dosen sangat bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap anak didiknya. Selain beliau juga memberikan materi perkuliahan yang dapat dimengerti, beliau juga sering berbagi pengalamannya dalam praktisi bidang keuangan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan beliau menjadi pembimbing saya. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih karena beliau saya dapat menyelesaikan program magister saya. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta atas dibukanya program